Di tengah melonjaknya harga daging sapi di pasaran dan menghadapi mogoknya para pedagang daging sapi di sejumlah daerah, Menteri Pertanian terjun langsung memantau ketersediaan daging sapi di Jakarta dan Tangerang, Banten. Mentan meminta agar masyarakat tidak panik dan menjamin stok daging sapi aman hingga 3 bulan ke depan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memantau tempat penggemukan sapi di Teluk Naga, Tangerang, Banten. Kedatangan Mentan untuk memastikan ketersediaan stok sapi potong seiring melonjaknya harga daging sapi di pasaran. Menurut Mentan, di lokasi penggemukan sapi impor ini saja tersedia 6.520 ekor sapi. Rencananya sebanyak 2.700 ekor sapi akan didistribusikan setiap bulan ke beberapa daerah. Mentan memastikan stok daging sapi aman hingga 3 bulan ke depan, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Kita berharap tidak ada yang panik, karena sebenarnya ketersediaan stok kita cukup untuk itu. Bahkan Maret, April, Mei sudah dalam rencana kita, kita masih punya overstock di atas 2.600 ekor. Ya, dari 2.600 ton daging, 2.600 ton daging, baik untuk yang livestock maupun katakanlah daging beku. Sebagai komoditi global, kenaikan harga daging sebenarnya dipengaruhi oleh inflasi harga daging sapi di pasar internasional. Jadi tidak hanya ekspor ke Indonesia saja, ada ke Malaysia, ke China, ke yang lain-lain, jadi memang harganya harga global. Jadi kita harapan ya semuanya harap maklum, harap mengerti, memang kondisinya adalah kondisi global. Saya kira harga pengusaha tidak akan mempermainkan harga. Sidak Menteri Pertanian tidak hanya mendatangi lokasi pengemukan, Menteri Yasin Limpo juga melihat langsung ketersediaan gudang daging di Duren Sawit, Jakarta Timur. Terkait tingginya harga daging, Kementerian Pertanian akan berkoordinasi dengan Menteri Perdagangan untuk menggelar operasi pasar. Kita siap, dan siap bahkan kalau memang harus dilakukan operasi pasar, kita operasi pasar nih. Aku akan banyak koordinasi dengan Mendag. Artinya, di tingkat supplier utama atau distributor utama, kelihatannya harga pun masih dalam kendali. Di gudang hingga kini ketersediaan daging yang dapat disalurkan ke pasar mencapai 10.000 ton lebih dengan harga normal Rp80.000 per kilogramnya. Sebenarnya barang ketersediaan itu dikatakan tidak ada, ada. Ya. Jadi dikatakan hilang, tidak. Bapak mau beli harga dagingnya murah ke toko tani. Kami punya toko tani tersebar di beberapa pelosok sini. Ada 13 di Jakarta. Ya. Daging masih bisa dibeli dengan harga Rp80.000 per kilo. Jadi kalau mau harga yang murah ya beli di toko tani. Kalau pedagang di pasar kami tidak berani mencampuri. Kementerian Pertanian mengimbau masyarakat tetap tenang karena daging sapi masih aman. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan.